Maju belajar sukses. Shh, berisik, lagi telepon klien. Ya kan? Ya gitu deh. Kalian sudah siap? Ya kan siap, Pak. Ya kan? Siap. Ya gitu deh. Kalau kalian sudah siap. Karena tamu penting kita itu sangat menyukai kopi. Ada berbagai jenis kopi yang harus kalian persiapkan. Misalnya, cappuccino hoho. Frappuccino hoho. Mochaccino hoho. Cappuccino. Capcai cino hoho. Dan santai aja lagi. Ngerti? Ya, Pak. Ya kan, tapi kita juga gak bisa ngerjain itu sekarang, ya kan? Kita ini harus membereskan ruangan ini dulu, ya kan? Ya gitu deh. Jangan ambil ya kan dan ya gitu deh dari saya. Tunggu mereka selesai bersih-bersih. Kalau mereka sudah selesai bersih-bersih, baru kamu boleh bawa mereka dan kamu bisa buat apa tuh namanya? Cacat cino hoho apalah itu. Sudah bisik. Mereka itu harus melaksanakan tugas. Saya sudah ditugaskan ini Regina. Ya kan? Ya gitu deh. Cepat laksanakan perintah saya untuk membuat kopi untuk tamu penting kita. Ayo cepat. Ya sudah. Kalau kalian bingung, saya kasih waktu 5 menit untuk kalian menyelesaikan tugas di sini, ya. Setelah itu laksanakan perintah saya. Baikan saya. Lihat. Dia mereka mesra banget ya kan? Ya gitu deh. Yang begini-begini, kita sebagai orang-orang kan wajib lapor kepada Ibu Regina. Ya gitu deh. Ya kan, berarti kita mendingan kita tinggalin aja ya kan? Ya gitu deh. Saya kecewa berat. Ya kan? Ya gitu deh. Mana kalian? Maju belajar sukses. Shh, berisik, lagi telepon klien. Katanya kalau kita mau jadi orang hebat, kita harus bisa bersahabat. Jadi jangan kita sibuk berdebat, supaya semua urusan jadi tidak terhambat. Jadi hidup kita juga lebih enak, kayak soto bakar.